Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini dua kucing, tapi bukan bersaudara. Nah, jadi ceritanya, kucing yang ini nih, yang kemarin ini, itu beberapa hari yang lalu ditemukan oleh kakak saya ketika kerja di tempat kerja. Jadi kebetulan di dekat situ kan di pinggir jalan itu kan ada anak kucing dekat ini warung gitu ya. Nah, jadi ditanya sama kakak saya, ini kucingnya siapa? Tapi yang tinggal di situ bilang kalau nggak tahu, ini bukan kucing mereka. Terus cari induknya juga nggak ada. Daripada di sana sendiri, ya udah dibawa sama kakak saya. Tapi anehnya kucing ini akrab, langsung akrab, nggak takut-takut. Dia biasa baru dia kucingnya bersih, nah kucingnya bersih. Nah, jadi kalau menurut saya sih ini kucing rawatan. Jadi kucingnya orang, entah itu orangnya buah atau entah kucingnya ini kesasar juga nggak tahu ya. Tapi jelas waktu ditemukan tuh sendiri, itu sendiri, dan di sana nggak ada yang ngaku ini punya anak kucing atau punya kucing. Terus jadi daripada kenapa-napa udah dibawa ke sini, nah di tempat kos-kosan kami. Nah kalau yang ini baru saja tadi ditemukan, ditemukan sama anak pemilik kos. Jadi dia ketemu anak kucing ini di bawah kolong mobil. Sebenarnya masih ada dua saudaranya, tapi yang duanya itu dititipkan dulu di rumah pemilik kos, karena di tempat saya, di kamar saya, di tempat kos-kosan saya udah banyak sekali kucing. Jadi yang dua dititip dulu di sana tahan. Jadi ini yang satu dibawa ke sini dulu. Dia bawa ke sini. Dia awal ketemu tadi ini masih takut-takut dia. Dia masih belum akrab dengan orang, dengan itu takut-takut ya. Nah, ini masih takut-takut ya. Ya tuh, dia masih garak masih ini. Ya jadi dia masih itu. Jadi butuh apa namanya? Butuh pendekatan lagi, tuh biar ini rileks, tenang. Tuh jadi tadi ketemu di pinggir jalan, di tepatnya di bawah kolong oto. Jadi sama pemilik anak pemilik kos yang masih kecil, anak-anak itu dibawa, takutnya kendaraan lewat apa jalan ketabrak ya. Jadi ya langsung dibawa ke sini. Tadi juga panggil bilang, mbak nih tadi ketemu anak kucing. Terus aku tanya induknya ada nggak, bilang nggak ada. Jadi ya gitulah, ini anak kucing tuh. Tapi kalau ini dia apa, ini kucing rawatan dia. Dia sudah akrab. Jadi pertama kali ditemukan dia akrab, dia enggak takut. Aduh. Ya ini kalau yang ini masih takut-takut dia. Tuh. Kalau ini nih umurnya sekitar kurang lebih 2 atau 3 bulanan ya. Itu kayaknya. Tuh. Soalnya matanya masih ada biru-birunya dikit. Biru-biru kehijauan matanya. Lebih gemuk nih, lebih gemuk. Kalau ini ya kucing, benar-benar kucing kurang tahu ya. Tuh. Jangan nanti galak. Aneh, kamu tenang aja. Ya. Doakan ya untuk mereka biar tetap sehat ya.
biar cepat akrab di sini sama kucing-kucing lainnya, biar sehat, biar tumbuh besar ya. Doakan untuk mereka ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum.